Mesin juruang otomatik yang beroperasi hari ini sejak jam 7 pagi tadi didapati tidak menghadapi sebarang masalah. Ini membuktikan keupayaan sistem institusi pembankan untuk menangani masalah Y2K. Justru orang ramai tidak perlu risau, wang simpanan mereka kini selamat. Umar Isi Mansur, Politik Utama TV3. Mengikut Akta Pendidikan 1996, mana-mana murid yang gagal menghadirkan diri ke sekolah selama 60 hari berturut-turut akan diberhentikan dari sekolah. Dalam usaha kerjasama mengkomersialkan potensi hasil semula jadi kedua-dua negara. Azwaliza Azman melaporkan untuk Buletin Utama TV3. Kes menyayat hati 22 Ogos lalu yang mengorbankan 15 nyawa di kawasan ini tidak mustahil akan berulang jika masih ada pemandu yang tidak bertanggungjawab dan tidak menghiraukan peraturan jalan raya. Kamarudin Mape melaporkan dari Limbang, Sarawak untuk Buletin Utama.